Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Tio. Dalam video ini, kita akan mula masuk ke topik 5.2. Seperti biasa, untuk topik yang panjang, Cikgu Tio akan pecahkan jadi video yang lebih ringkas dan pendek ya. Untuk video ini, kita akan tengok larutan, ampaian dan juga koloid. Topik ini kita akan banyak belajar istilah yang baru, tapi jangan risau, senang je. Okay? So, pertama sekali, pernahkah awak buat air gula atau air sirap? So, macam mana kita nak buat air gula ni? Senang saja, dua bahan. Kita guna gula dan juga air. Campur dua-dua ni, kacau, dia akan jadi air gula. Jadi, untuk larutan air gula ini, ada tiga istilah yang penting, iaitu zat terlarut, pelarut dan juga larutan. Apa dia zat terlarut? Zat terlarut biasanya adalah bahan yang kita guna dalam kuantiti yang kecil. Maksudnya kita guna sikit aja. So, gula dengan air, mana satu kita guna yang sikit? Gula kan? So, gula adalah zat terlarut. Definisi dia adalah bahan yang boleh melarut di dalam cecair. Manakala untuk pelarut adalah bahan yang kita guna dengan dalam kuantiti yang lebih banyak. Contoh, dalam contoh air gula ni, kita guna lebih banyak adalah air. Dan definisi dia adalah cecair yang boleh melarutkan bahan. Dan hasil dia, bila awak campur zat terlarut ke dalam pelarut, hasil dia, campuran itu yang dinamakan sebagai larutan. So, definisi hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Ha, melarut, pelarut, zat terlarut, dah keliru ke belum? Ha, jangan keliru, okay? Zat terlarut adalah bahan yang sikit, pelarut adalah yang banyak, biasanya air. Okey, larutan adalah hasil. So, untuk contoh ini, zat terlarut ialah gula, air merupakan pelarut dan air gula merupakan larutan. Sudah tiga perkataan baru kita belajar. Seterusnya, kita tengok pula larutan. Larutan ada tiga jenis. Okey, larutan cair, larutan pekat dan juga larutan tepu. Cikgu rasa yang cair dan pekat ni awak sudah faham kot kan? Okey, tak apa, kita tengok. Untuk larutan cair, kita masukkan sedikit saja kuantiti zat terlarut. Contohnya air gula tadi yang cair, maksudnya gula kita masuk sikit je. Dia kurang manis lah. Okey, so kuantiti zat terlarut yang sedikit. Dan larutan cair ni kita boleh larutkan banyak lagi. Zat terlarut kita boleh masukkan banyak lagi sebab dia masih lagi cair. Okey, larutan cair. Macam mana pula dengan larutan pekat? Larutan pekat ini mempunyai kuantiti zat terlarut yang banyak. So, untuk contoh tadi, air gula ini akan lebih manis berbanding dengan larutan cair tadi. So, ini adalah air gula yang pekat. So, ada banyak gula yang kita masukkan. Okey, so kuantiti zat terlarut yang banyak. Dan untuk larutan pekat, dia boleh larutkan sedikit lagi. Sedikit sahaja. Okey, zat terlarut. Kalau nak larutkan banyak lagi, tak boleh. Dia hanya ada ruang untuk sedikit lagi. Okey. Macam mana pula dengan larutan tepu? Ha, larutan tepu ni mempunyai zat terlarut yang berlebihan. Maksudnya dia sudah maksimum, dia tak boleh larutkan lagi zat terlarut. Kalau kita masukkan gula lagi, dia tak akan larut. You kacau macam mana pun, gula tu akan mendak ke bawah. Mendakkan ni maksudnya dia tenggelam ke bawah lah. Awak akan nampak ada gula, lapisan gula kat bawah ni. Dia terlalu banyak dah. Dah maksimum dah. Okay? So, larutan cair, pekat dan tepu. Kalau larutan cair, kurang manis lah. Untuk contoh tadi, air gula. Untuk larutan pekat, ha, manis. Untuk larutan tepu, terlampau manis. Okey, boleh? So, sudah 6 istilah yang awak sudah belajar. Pertama sekali, zat terlarut. Lepas tu, pelarut. Zat terlarut contohnya garam, air dan sebagainya. Pelarut contoh air. Dan larutan contoh air gula, air garam dan sebagainya. Dan juga dalam slide ini, 3 lagi perkataan. Larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Senang kan? Okey, tadi kita buat air gula. Kita masukkan gula ke dalam air dan dia akan larut menjadi air gula. Kalau gula ini, Cikgu Tio gantikan dengan pasir.
apa yang akan jadi? Ha, dia akan jadi lebih kurang macam ni kan? Dia keruh. Ha, adakah ini juga merupakan larutan dan pasir adalah zat terlarut? Ha, bukan. Ini ada nama baru lagi. Kita belajar istilah baru. Okey, ini merupakan ampaian. Ampaian. Apa dia ampaian? Ampaian adalah campuran keruh yang terbentuk apabila zat terlarut yang kita masukkan tu tidak larut dalam pelarut tu. Contohnya, kita masukkan pasir ke dalam air, kita kacau, pasir tu tak larut. Dia menghasilkan campuran yang keruh macam ni. Ha, campuran ini kita panggil ampaian. Okay, nama dia ampaian. Satu lagi contoh, kalau kita ambil kapur, kapur yang cikgu tulis kat papan hitam tu, kita tumbuk jadikan dia sebagai sebut, masuk ke dalam air, kita kacau, sama juga dia akan jadi ampaian. Okay. Seterusnya kita cuba bandingkan larutan dengan ampaian. Apa beza dia? Okay, untuk larutan, ha, bentuk dia macam ni. Ini ampaian. So, larutan adalah campuran yang jernih, yang dia terhasil apabila zat terlarut itu boleh larut dalam pelarut. Untuk ampaian pula, dia campuran yang keruh. Okay, dan dia terbentuk daripada zat terlarut yang tak larut dalam pelarut. Seterusnya, kalau kita ambil lampu suluh, okey, kita dapati bahawa larutan dia membolehkan cahaya untuk menembusinya. Okey, walaupun campuran ataupun larutan tu mungkin berwarna, dia masih lagi jernih. Dia boleh dia boleh bagi cahaya menembusinya. Okey, untuk ampaian pula dia akan halang. Contohnya air pasir tadi, kita ambil lampu suluh, dia tidak akan membenarkan cahaya menembusinya. Okey. Seterusnya, kalau kita cuba untuk turaskan, contohnya air gula tadi, kalau kita turaskan air gula di atas, awak tuang kat bawah ni kelangkong ni, awak dapat juga air gula. Gula itu tidak akan dituras ataupun dia tak akan hasilkan sisa apabila kita turaskan. Kertas turas tu akan bersih je. Dia tidak meninggalkan sebarang sisa. Manakala untuk ampaian, kalau kita turas, contohnya air pasir tadi, kita turaskan, pasir itu akan terlekat pada kertas turas ini. Air yang lebih jernih akan keluar. Jadi dia akan tinggalkan sisa ketika dituras. Seterusnya, kalau kita biarkan dia seketika, tak kacau dia, dia tidak akan mendak di dasar kalau dia adalah larutan. Contohnya air gula. Okey, air gula cikgu letak macam tu, lepas setengah jam, tak kacau dia, tak sentuh dia, dia air gula macam tu juga, dia tak akan jadi dua lapisan. Tapi untuk ampaian pula, dia akan mendak di dasar. Okey, perkataan ini penting ya, mendak. Mendak maksudnya dia macam ada satu lapisan, macam dia pisah daripada air tu. Ha, contoh yang paling biasa kita tengok air Milo. Ha, bila kita buat Milo, letak sekejap, kalau tak kacau, Milo tu tenggelam kat bawah jadi satu lapisan macam ni kan. Ha, tu ampaian. Ampaian contohnya air pasir pun sama. Pasir tu akan tenggelam ke bawah. Okey, so itu mendak di dasar jika dibiarkan seketika, itu adalah ampaian. Ha, sekarang Cikgu Tio ada soalan, macam mana pula dengan susu? Susu ni apa dia? Dia larutan tak? Macam bukan kan? Sebab susu ni tak jernih pun. Kalau kita kata ampaian pun bukan, sebab susu kalau kita tapis atau turas dia tak ada sisa. Dan juga susu ni kalau kita biarkan seketika dia tak mendak ke bawah. Jadi dia bukan larutan, bukan ampaian, apa dia? Ha, perkataan yang baru, istilah yang baru lagi. Okey. Nama dia koloid. Boleh sebut tak? Koloid. So, apa dia koloid? Koloid ialah campuran dua atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. Tapi dia tak bentuk campuran yang jernih dan dia juga tak hasilkan mendakan. Contohnya susu lah. Okay? Dan dia adalah sejenis campuran yang terletak di antara larutan dengan ampaian. Dia di tengah-tengah. Kalau larutan dia jernih. Okay, zat terlarut tu hilang lah, maksudnya dia sudah larut dalam pelarut tu. Kalau ampaian tak nampak, bukan tak nampak, dia nampak zat terlarut tu. Okay, dan dia akan tenggelam ke bawah, dia pisah. Tapi untuk koloid, dia macam tak larut pun tapi tak tenggelam pun, dia di tengah-tengah. Okay, so itu koloid. Kita tengok contoh lain untuk koloid.
Tadi kita sudah tengok susu adalah salah satu contoh koloid. Apa contoh lain? Kita ada krim pencukur dan juga mayonis ataupun ice cream, yogurt, lotion, semua ini adalah koloid. Okay? Jadi itu sahaja daripada Cikgu Tio dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okay? Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.